Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pagi yang cerah, matahari berada di awal-awal terbitnya, dan menjadikan kota manusia yang paling penting ini sebagai kilau suci. Stadion Night sekali lagi penuh dengan kegembiraan. Banyak pesaing datang pada waktu fajar, dengan antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang semua masalah yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Hao Chen dan Yang Wenzhao, atau keterikatan perasaan yang terjadi sesudahnya, semuanya menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibahas sebenarnya adalah tahta ilahi, yang telah dirilis Yang Hao Han pada waktu itu. Yang paling bangga adalah para peyarung dari kuil ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya, dan melihatnya secara pribadi, itu telah memunculkan perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan absolut dari Dewa Tahta, itu adalah sesuatu yang bahkan kekuatan besar di tingkat ke-9 dari kuil assassin, Sheng Yue, tidak berani menentang secara membabi buta. Itu adalah artefak ilahi yang asli. Long Hao Chen, Chai Er, dan Li Xin tiba bersamaan. Tetapi ketika melihat mereka memasuki stadion, para pesaing lain langsung terdiam. Semua tatapan diarahkan ke Long Hao Chen, yang dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun masih muda, ia berani menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan kekuatan besar dari tingkat ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah, bahkan setelah semua yang dia lakukan, dia tampak baik-baik saja. Namun, beberapa orang memandang Long Hao Chen dengan rasa iba. Lagi pula, apa yang telah dia tinggalkan adalah tungku spiritual. Lebih jauh lagi, dia adalah juaranya, orang yang mendapat prioritas dalam memilih tungku spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, pengunduran dirinya tampak lebih menyedihkan. Setelah istirahat semalam, Lin Xin tampaknya telah pulih ke kondisi yang baik, saat ia mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Hao Chen, teriak Lin Xin. Long Hao Chen tersenyum samar, dan mengulurkan tangan kanannya kepadanya sebelum berkata, "Saudara Lin, nanti kita akan menjadi mitra pasukan," ucap Long Hao Chen. Lin Xin melemparkan rambutnya yang hijau tua, sebelum mengulurkan tangannya pada gilirannya. "Kami tidak hanya pasangan, tetapi juga saudara," balas Lin Xin. Saat kedua tangan meraih yang lain, Long Hao Chen mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Xin, kulit Li Xin tidak terlihat begitu baik. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi rumit. Tentu saja, 3 botol pil yang diberikan Lin Xin pada waktu itu sangat berharga. Namun, apa yang Long Hao Chen harus berikan bukan hanya tempat di timnya sendiri, tetapi di samping itu dan yang lebih penting, dia harus membayar harga mahal karena harus melepas tungku spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang di kelompok Long Hao Chen, dan pergi ke depan untuk menemukan tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing dipersatukan kembali. 6 Master Aula tambahan dari 6 kuil agung juga masuk secara perlahan, kemudian mereka naik pada platform kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian sepertinya telah kembali normal. Menghadapi pemuda-pemuda ini yang duduk di tribun penonton, dia menyatakan dengan suara yang dalam. "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, namun secara tegas, kompetisi seleksi pemburu iblis berjalan dengan lancar, namun dari semua kuil, beberapa pemuda yang berprestasi telah muncul. Itu benar, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara pemilihan berlangsung, aku memiliki sesuatu untuk diumumkan," ucap Han Qian. Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan ia nyatakan, tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan sangat-sangat penuh perhatian. Han Qian mengumumkan kembali, "Mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan sang juara, Long Hao Chen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala beserta sub-chief aliansi, dan mendapat persetujuan mereka tentang masalah itu. Keputusan akhirnya adalah, bahwa mulai sekarang dan seterusnya, di akhir seleksi perburuan iblis, masing-masing pesaing yang akan masuk 3 besar,
akan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan hadiahnya demi memilih orang lain, untuk ditambahkan ke pasukan pemburu iblis mereka sendiri. Namun, di antara dua orang yang dipilih, satu tidak bisa berada di 16 besar, ucap Han Qian. Setelah pengumuman ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu, karena sedemikian rupa, sehingga Long Hao Chen bisa mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita. Jika seseorang bersedia meninggalkan tungku spiritualnya untuk aku akan sangat bersedia menikah dengannya, ucap seorang wanita. Berbalik dan menatap Cai Er, yang mengenakan cadar yang bersih, Long Hao Chen tersenyum samar. Dibandingkan dengan Cai Er, apa yang bisa dibanggakan dari tungku spiritual? Han Qian melanjutkan, jika tidak ada yang keberatan, upacara pemilihan kami dapat dimulai lagi. Long Hao Chen, Yang Wenzhao, Muning, naik ke atas panggung. Yang lain harus mengikuti anggota staf, ucap Han Qian. Long Hao Chen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi kedua tubuh finalis ini jauh lebih baik. Mereka bertiga menaiki teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan Master Aula tambahan lainnya. Tatapan Han Qian menyapu tiga orang tersebut, sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu masih bersikeras pada pilihan kamu yang kemarin, untuk melepaskan hadiah tungku spiritual kamu, tanya Han Qian. Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya, pilihan aku tetap seperti sebelumnya, Cai Er dan Lin Xin, jawab Long Hao Chen. Han Qian mengangguk dan berkata, bagus, Cai Er, Lin Xin, kalian majulah. Apakah kalian bersedia untuk menjadi bagian dari pasukan Long Hao Chen, tanya Han Qian. Aku bersedia, Lin Xin dan Cai Er memberikan jawaban yang sama, dan hampir secara bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Cai Er dan Lin Xin maju ke peron, mereka berdua berdiri di sebelah kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhao. Peringkat kedua dari kompetisi individu, Yang Wenzhao, kamu dapat membuat pilihan kamu juga, ucap Han Qian. Tatapan Yang Wenzhao menyapu para pesaing, sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu, dia berkata, mitra yang aku pilih adalah Chen Yinger, dari kuil spiritual, ucap Yang Wenzhao. Suara napas yang terengah-engah dan keheranan, tiba-tiba naik dan jatuh berturut-turut dari bawah. Bahkan para Master Aula bantuan terlihat cukup bingung, hanya Han Qian seorang, yang memiliki tampilan seseorang yang mengerti dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan kedua orang itu dari kuil ksatria? Siapa Chen Ying Er ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan yang begitu berharga dari Ksatria Starlight Unicorn ini, sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar. Dan dari nama orang ini, lebih jauh lagi, hanyalah seorang gadis. Mungkinkah kuil Ksatria penuh dengan perasaan kasih sayang, ucap penonton. Han Qian memandangi sosok mungil Chen Ying Er ini dan bertanya, Chen Ying Er, apakah kamu bersedia menjadi anggota pasukan Yang Wenzhao, tanya Han Qian. Chen Ying Er melirik Yang Wenzhao yang berdiri di atas panggung, sebelum memutar kepalanya dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak meruncing untuk menjawab, aku tidak mau. Jawab Chen Ying Er. Kegemparan, seluruh stadion bergemuruh sekali lagi. Wajah 6 pemimpin besar kuil bantuan, itu menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Apakah anak ini sebenarnya berspesialisasi dalam memetik pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang terlihat paling jelek adalah San Sui, yang wajah penuh dengan amarah, dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah Han Qian sedikit tenggelam ketika dia bertanya, Chen Ying Er, apakah kamu yakin akan hal ini, tanya Han Qian. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ying Er menjawab, aku sangat yakin akan hal itu. Siapa yang mau berada di pasukan pemburu iblis yang sama dengan lelaki ini, jawab Chen Ying Er. Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Hao Chen berakhir sebagai juara, yang paling menarik bagi para pesaing wanita adalah Yang Wenzhao. Pertama, itu adalah masalah usia, meskipun Long Hao Chen luar biasa, dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Bagi gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti ini. Kemudian, itu juga karena hubungannya dengan Cai Er.
Bukankah dia menempel padanya seperti perangkau, dan berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang bisa bertahan melihat kedekatan mereka? Tapi Yang Wenzhao tidak sama, dia tidak hanya memiliki usia yang pas, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang hebat di samping tunggangannya yang indah, yang dikenal sebagai Starlight Unicorn. Dapat dikatakan, bahwa mayoritas pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar dia telah mengatakan pilihannya adalah Chen Ying Er, itu sudah jelas, alasannya bukan tentang kekuatan pertempuran. Han Qian memandang Yang Wenzhao, dan menyatakan, Chen Ying Er tidak mau masuk ke pasukan kamu, kamu dapat memilih sekali lagi, ucap Han Qian. Penampilan Yang Wenzhao menjadi sangat suram, Ying Er, ah, Ying Er, apakah ini lelucon, gumam Yang Wenzhao. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Ying Er tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama dengan Long Hao Chen, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam mendesah pada dirinya sendiri, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, aku memilih Huang Yi dari Kuil Mage, ucap Yang Wenzhao. Han Qian mengangguk, sebelum menyatakan, Huang Yi, apakah kamu bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhao, tanya Han Qian. Berdiri di baris pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Aku bersedia, jawab Huang Yi. Meskipun Yang Wenzhao adalah ksatria pembalasan, bukan ksatria wali, kekuatannya adalah sesuatu yang semua orang telah melihatnya dengan jelas. Dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah ahli dalam pertahanan, jadi, mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain, mengapa Jux dia tidak mau. Terakhir, tampilan Han Qian jatuh pada tubuh Muning. Peringkat ketiga dari kompetisi individu, Muning, siapa pilihanmu? Tanya Han Qian. Muning mengatakan jawabannya, aku memilih Duan Yi, dari Kuil Ksatria, dan aku bersedia memberinya posisi pemimpin pasukan, jawab Muning. Keputusan ini adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan kemarin. Yang di atasnya adalah Long Hao Chen dan Yang Wenzhao, keduanya adalah ksatria, dan dia tentu saja ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dia akan menjadi yang terpilih. Kekuatan Duan Yi tidak kalah dengan Long Hao Chen dan juga Yang Wenzhao. Kekuatan yang tangguh, selain fakta bahwa dia adalah Guardian Knight, dia juga memiliki mamut bertanduk emas sebagai tunggangannya. Itu akan menjadi pilihan yang paling tepat jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Sebagai hasilnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Muning bertindak lebih jauh dengan langsung memilih untuk meninggalkan posisi pemimpin pasukan. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi, ditambah lagi, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang didapatnya secara kebetulan. Semuanya demi membuka rute untuk kesuksesan Demon Hunter Squad di masa depan. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka rahangnya. Pandangannya diarahkan ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah dan segera bertanya. Duan Yi, apakah kamu bersedia? Tanya Han Qian. Duan Yi memandang Muning, dan Muning juga menatapnya, matanya terlihat penuh ketulusan. Aku bersedia, jawab Duan Yi. Meskipun dia tidak masuk ke tiga besar, dipilih juga sudah merupakan suatu kehormatan, apalagi, faktanya bahwa pihak lain bersedia menyerahkan posisi pemimpin pasukan kepadanya. Selain mendapatkan tiga posisi pertama, manfaat terbaik dari tiga pesaing teratas adalah, secara alami dapat memilih anggota untuk pasukan mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan masih tetap menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara seleksi, roulette akan diputar berikutnya, dan masing-masing peserta memiliki ekspresi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap menjadi bagian dari salah satu dari tiga tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Hao Chen, lalu diikuti oleh Muning dan Duan Yi, yang tergabung dalam skuad ketiga, dan kemudian yang terakhir adalah Yang Wenzhao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.